Okey, ni mungkin agak mudah bagi setmu. Are you ready, guys? Ready! Meanwhile... Ready! Dia seorang lelaki yang handsome. Aduh. Tapi, sabar. Tapi bukan Lokman Musa. Annyeonghaseyo, Chona, Fajir, Imida. Rina, Imida. Faik, Imida. Una, Imida. Annyeong. Yeah, menda. Annyeonghaseyo, Chona. Yeah. Saya buat ikut makan. Guys, hari ni Pada. So, hari ni kita konten kita nak main teka watak dalam AI team. Wow. Siapa yang salah? Kita akan ketuk dia guna botol macam ni. Macam tu. Macam tu. So, kita start game-nya. Jom. Are you ready, guys? Ready. Meanwhile. Ready. Okay, yang pertama clue dia. Dia yang paling kita merindui. Dia sudah lama tidak datang office. Dia seorang yang cakap banyak juga. Shadow. Salah. Saya. Dia agak banyak cakap. Manis. Jawapan yang betul adalah manis. Okey, orang yang seterusnya. Dia seorang memberi contoh kepada orang ramai. Ya. Selalu rajin, selalu memberi ucapan yang bernas kepada setiap orang. Ada. Kanda. Salah. Okey, Elvis. Benar sekali. Kata-kata dia semua lembut. Lepas dia baik, semua dah. Okey, orang yang seterusnya. Dia seorang lelaki yang handsome. Aduh. Tapi, sabar. Tapi bukan Lokman Musa. Bukan. Yang kedua. Kecuali Lokman Musa lah, ni. Yang kedua. Handsome. Dulu, ha? Walaupun dia diiktirafkan tidak pandai untuk jadi content creator, tapi dia boleh menghiburkan waktu mula-mula dia masuk. Dan yang ketiga, start dia masuk sini, dia kurang... Fasih sikit, orang kurang nampak. Sekarang dia menyerlah dengan kata-katanya. Apa dia cakap tu, Raju? Tadah sekali, Aufa. Tetapi yang angkat tangan dulu, Una. Fah, sorry ya, Fah, kalau Fah tengok konten ni. Orang yang seterusnya. Yeah. Orang yang kelakar. Orang yang penting. Bila bercakap, orang ketawa. Aku dulu, guys. Kanda. Salah, Rina. Sabar. Okey. Okey, sabar. Kanda, Syahmi, salah. Okey, ni. Boyra. Salah. Salah. Okey, clue seterusnya. Dia seorang lelaki. Salah. Clue seterusnya. Dia penting juga dalam konten. Cuma untuk konten kita, dia tidak beberapa penting. Sorry. Ini mengikut situasi sekarang. Kalau dulu, dia sangat orang yang penting. Oh, dulu sangat penting. Tapi sekarang dia penting, tapi bukan in konten. Azrul, dah sebut lagi kan? Ada susah lah. Azrul dah ada ke sebut? Tak sebut. Okey. Azrul! Okey, Rina salah. Okey, aku bagi clue sikit lagi. Yeah, okay. Tadi ada orang dah jawab dah. Cuma dia tak jawab dengan mengangkat tangan. Faiz, angkat tangan. Jeffrey. Uish, salah. Sulung ke? Benar sekali! Sulung! Okey, aku beri penjelasan. Sebab sekarang kita mashup content. KGTB kan tak beberapa masuk. Okey. So, lepas tu... Dia adalah orang penting untuk Alif Irfan. Kan bila dia bercakap kita akan ketawa. Ya, dulu kan dia driver Abang Alif kan? Ya. So sorry ya, ini bukan ayat siapa-siapa tak penting apa. Aku tak tahu nak ya apa. Aku yang gitu ah. Rasa siapa. Kita ni fancy, kita fancy sebenarnya. Kita ni tak. Long sorry lo kalau lo tengok ni saya ya pasal ya gitu lo. Orang seterusnya adalah dia seorang yang cantik. Dia
seorang yang kita tengok dia adalah seorang wanita yang berkarisma. Wow. Dan dia seorang yang layak berada di luar. Di luar AI. Kalau dia di luar AI, dia boleh survive. Tidak. Salah. Rina. Rina jawab. Nisa. Benar sekali. Sebab kalau aku ingat dia boleh survive sebab dia punya muka modeling dia agak ni. Diminati ramai. Dia diminati ramai dan dia seorang wanita yang cantik. Benar sekali. Orang yang seterusnya. Dia. Dia. Digilai pada zamannya. Okey. Pada zamannya tak tahu bila. Seorang yang lawak juga. Lawak. Dan dia lelaki yang bertanggungjawab. Aneh. Salah. Ini biasa ke mata aku tengok gambar ni. Okay. Aiman Noah. Ada Nazli. Salah. Kekanda. Salah. Kelus seterusnya adalah dia seorang yang penting juga Alif Irfan pada zaman dahulu. Zaman dahulu tak? Tak semestinya tim lama, tim A, tim B, zaman office lama pun ada orang penting. Benar sekali. Kenapa aku ingat dia orang penting? Dulu dia editor Alif Irfan. Memang sangat penting. Ya. Laki bini ni bos. Laki bini ni bos. Memang mengenali keluarga dia. Aku tak pukul pun korang tadi kan? Okay, aku pukul. Kejap. Aku pukul korang. Okay, orang seterusnya. Dia seorang mulut yang kadang-kadang tiada insurans. Kadang-kadang ada insurans. Kita habiskan dulu lah. Kadang-kadang dia caring. Kadang-kadang dia menyampahkan. Dan yang ketiga, dia seorang lelaki. Fatin? Adam Nazri. Salah. Syahmi. Salah. Benar sekali. Sendiri. Siapa yang itu? Okey, orang seterusnya adalah seorang yang boleh mendatangkan kecaman kepada tim. Dan dia seorang yang agak gatal juga pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Dia juga seorang yang mulut tidak menjaga hati. Adam Nazri. Kuat membedah Adam Nazri. Salah. Ya, apa tadi? Sekali je. Dada. Salah. Tak berjaga-jaga yang bercakap. Salah. Okey, aku ulang balik. Dia seorang yang boleh mendatangkan kecaman kepada AI team. Seorang yang gatal juga pada masa zaman dahulu. Gatal pada masa zaman dahulu. Dan dia mulut tidak menjaga hati orang. Lalu seterusnya, dia tidak berubah sampai sekarang. Tak berubah gatal. Tak berubah tak tahu apa. Dulu dia seorang yang agak gatal jugalah. Awal. Dia tak berubah sampai sekarang kan? Dia sekarang ada benda yang dia tidak berubah sampai sekarang. Ada benda yang dia gatalnya sampai sekarang. Benar sekali! Okay, mu tak puas hati, bahawa mana? Dulu mu seorang yang gatal. Bila masa? Okey, gatal maksudnya mugi dekat aku, mugi dekat Syahmi. Itu konsep mana? Betul lah gatal. Aku tak ingat gatal. Mu gatal juga. Mu pergi dekat Una, mu pergi dekat Aira balik, mu pergi dekat Aisyah. Mu lagi banyak daripada aku. Aku dua je yang kata mu tolong. Ya, aku ingat betul lah menggatal. Terus dia lagi jadi pengacara. Dia makin kata lah. Akhirnya Pak Ayah ada satu mata. Baik bijak dekat kau. Baik, terfikir batis. Aku pergi aku juga tadi. Kata konten aku dulu ni kata. Kita kata. Okey. Nah, cepat sini. Gini. Ada. Kau tunggu tadi kau kejar lagi. Aku nak kesian dia. Kesian. Okey, orang seterusnya. Kita betul. Bibi, kenapa ya? Tak, tak, tak.
dia seorang yang agak kebal terhadap kecaman teratas diri beliau. Dia seorang yang bertungkus lumus, walaupun sekarang dia tetap bagi aku lah, dia tetap kurang agak naik walaupun dia dah guna pelbagai cara. Dan dia seorang yang idea dia yang bijak-bijak. Siapa? Aku cakap pula alam lagi. Salah. Okey. Pia. Berat sekali. Pia tak faham dah buku. Okey, okey. Dia dah cuba pelbagai cara tapi bukan rezeki dia lagi, iaitu dia dah guna pipi, lupi, yadin, sapi. Sapi dan konten dia agak menarik. Tapi belum lagi rezeki dia sampai. Sakit. Next. Dia dulu kena kecaman yang paling teruk sampai ingin membuatkan beliau mengundur diri daripada AI team. Okay, ingat betul-betul lah. Yang kedua, dia seorang yang bertungkus lumus sejak dahulu. Okay. Dan dia masa aku tahu ni, diberi anugerah yang terindah orang tiada. Ya. Kan dia boleh. Berat sekali. Saya memahami. Ya, dia pernah kecam dulu kan. Dulu dia kan. Dia shame aku shame dia juga. Kau juga, kau tegur. Mari. Okey, orang seterusnya aku bercakap atas aku tengok komen. Okey. Dia tu orang yang tiada bakat, dia cuma hanya ada satu bakat. Dia seorang yang rajin. Dia seorang yang bertungkus lumus untuk masuk dalam AI team. Hafiz Hakim. Berat sekali. Kau boleh ni, aku nak lupa. Masa ni, lama lagi. Okey, dengar Alek dulu eh. Okey, ni mungkin agak mudah bagi setmu. Dia seorang yang jahat dahulu. Jahat. Tak tahu jahat lagu mana. Dan dia seorang yang mudah bergaul dengan orang. Dan dia seorang yang mengutamakan family dia. Ada Nazli. Salah. Adi. Hah? Ani. Berat sekali. Okey, masa aku dia seorang yang jahat dulu, dia seorang yang macam playboy dulu. Aku tak sayang gitu, nanti saya boleh tahu. Aku jahat maksudnya dia seorang yang playboy dan Fira berjaya mengubah dia ke arah yang sekarang. Tangan blushing tak blushing. Orang yang seterusnya, dia seorang yang bertungkus lumus juga untuk menaikkan konten dia, tetapi tidak naik. Ini berdasarkan statistik kita. Dia pernah dapat peluang keemasan, peluang keemasan untuk menaikkan dirinya, tetapi malang baginya, dia tidak dapat meneruskan. Dia seorang mudah menangis. Dah menangis? Aira. Salah. Ada Nazri ke? Salah. Aku ulang sekali lagi. Dia seorang yang bertungkus lumus untuk menaikkan kontennya. Okay, dia pernah mendapat peluang keemasan dan dia dapat peluang keemasan itu dan malang baginya, dia tak ada rezeki. Dia macam aku cakap tadilah. Dan dia seorang yang mudah sangat menangis dengan apa orang-orang kata dekat dia. Kalau okay, tambah lagi satu keluar kan sudah lari. Dia seorang wanita cantik. Cantik. Udah menangis. Dengar balik. Aku ulang ni. Dia
Okey. Arisa boleh tak? Salah. Ni clue paling dekatnya, dia dah dapat peluang keemasan tetapi malang untuk dirinya, tiada rezeki. Okey. Hari dah ke? Salah. Ayura? Salah. Cepat. Okey, 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 aku. Apa gini pun dah lain. Tahu. Okey. Dia dah dapat peluang keemasan tu. Peluang keemasan. Peluang keemasan yang orang nak. Tapi malang bukan rezeki dia. Dan bukan salah daripada dia. Siapakah orang itu? Mudah menangis. Tapi orang yang tahu je tahu. Emni. Salah. Dah jawab kan? Dah jawab tadi. Siapa jawab? Kena jawab tadi tiga orang. Tiga orang. Cepat-cepat lambat. Dengar aku cakap. Dia dah dapat peluang keemasan. Tetapi bukan rezekinya. Bukan kesilapan daripada dia juga. Mimi. Salah. Dia dah dapat peluang keemasan. Kita. Okey, dia dah dapat peluang keemasan yang AI team nak. AI team. Okey. Cluenya peluang keemasan tu yang AI team nak. AI team yang nak tu AI team yang belum berkahwin. Belum berkahwin. Siapa lagi tinggal? Fira. Fira kan dah kahwin. Belum kahwin. Mudah menangis. Okey, peluang keemasan untuk AI team apa sebenarnya untuk menaikkan diri? Partnership? Ha. Kalau partnership sama-sama tak naik, tak boleh juga. Partnership dengan siapa? Talent baru. Ya. Atika. Berapa sekali Atika? Ada tak puas hati. Siapa dia? Cepat. Tangan. Khabar. Pukul dah duduk. Dari tadi ke tadi. Bukan, aku dah. Hilang bunyinya dengan Una. Tak, macam mesti kan? Kalau ni sudah muas tadi bagi saya. Seorang yang mulut mulut panas juga apabila dibuka. Dia berbau apa? Dan orang suka melihat gelagatnya. Syami. Salah. Boyra. Salah. Cluenya, bila orang bertanya kepada dia, dia membalas dengan ayat yang paling sakit. Isha. Benar sekali. Okay, next adalah. Okay, nah. Apa-apa, situ sakit. Terlalu sakit. Dia seorang lelaki. Dia seorang yang dulu agak tidak disukai. Dan dia seorang try hard. Wish. Lagi itu baru dua. Tiga dah lelaki. Dia seorang yang try hard dari segi apa? Aku tak boleh tahu. Try hard dari segi push content, try hard dari segi buat lawak, try hard apa? Lelaki. Try hard. Dengan aku yang tiga dah. Mana? Dengan seorang yang kekok ya dah. Dia seorang yang dulu orang tidak suka sangat kepadanya. Masih orang tahu dah. Dulu. Siapa? Sekarang saya tak tahu. Okey, Fatin. Berat sekali. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada Try hard. Dia try hard untuk buat konten yang banyak. Betul-betul. Nanti tahu. Kalau kau ya, dia seorang yang work hard. Yang kita tahu Adam je yang selalu post konten tiap-tiap hari. Okey, orang yang seterusnya. Aku ada juga lah. Dia seorang yang berhak ikutmu. Seorang yang baik nak mampus. Linda. Salah. Linda. Salah. Linda. Dua kali. Walaupun ini salah. Linda tadi gurau je. Gila berlebab. Jadi yang baik di sini. Biasa-biasa. Bila gambar tu keluar baru mereka tahu. Okey. Abang ni boleh tiket. Angkat tangan dulu. Nazrul. Salah. Erina jawab dah. Fa'il.
Baik gila. Baik gila lah dia ni. Ya wakad lah. Wakad baik gila. Lepas apa tu? Pada manage masalah dia ni. Masalah. Ya terpaling perfect lah. Saya sindah lah. Okay, dia kaya macam paling perfect kan? Sempurna betul ni. Siapa yang paling sempurna sini? Cepatlah. Kerana kategori lain tadi. Cepat. Woi, lagi santai kawan. Salah. Okey. Dia kalau orang tengok dia macam seorang yang sombong. Kalau orang luar tengok, hakikatnya dia seorang yang baik hati. Yang tahu je tahu, kita je tahu. Fira. Salah. Salah. Disebut dia. Mimi. Salah. Okey. Dia apa lagi dia jentuh okay. Dia buka buka masuk sebenarnya dia sampai Arisa salah okey aku ulang balik dia orang lain akan tengok dia macam sombong walaupun talent dia sendiri yang baru masuk akan talent item sendiri tengok dia macam sombong tapi sebenarnya dia bukan macam tu dia seorang yang baik hati. Syaruliza. Salah. Aku ada silap tersebut je tadi. Berasa kan? Baik, Zila. Tangan. Oi. Kau? Aje pandai. Saya first benar abang Ali tau. Saya bagi saya dah. Saya dah sebut. Saya dah sebut tapi tak ada langit tadi. Banyak dah Ali. Sakit. Kadang-kadang boleh seorang lembut, kadang-kadang boleh jadi seorang lelaki yang tegas. Okay. Ah, lelaki. Ah, itulah. Tiga. Siapa? Berdasar kali. Ada yang nak bantah ke? Ada yang nak bantahnya? Tak payah. Tak payah. Tadi bangun. Mana bantah tu? Baik, aku tengok mana baik. Mana bantah tu? Kalau tak ada bantah, kita tiba yang ni. Mana sikit? Bantah! Mana botol? Aku tak tahu siapa. Sekian lama ni tak pukul-pukul orang. Wih, sakit. Jangan orang. Okey. Okey. Seterusnya, dia seorang yang pendek. Hampir nak naik betul-betul tetapi disebabkan kesilapan yang dia buat dalam AIT dan kesilapan dekat, kalau dekat luar itu bukan jadi satu benda yang silap dan dia sekarang dia naik. Dulu dia pernah nak naik tapi dia mengsia-siakan peluang itu dan sekarang dia membuktikan tanpa benda tu dia boleh naik. Okey, Rina. Apa lagi? Ingat dah clue tu nanti tanya balik aku sini sikit aku terang. Salah. Benda dia. Ini. Ya, FD. Berat sekali. Ada siapa nak mempersoalkan? Tak ada. Pernah dikecam teruk kerana perangai gediknya yang melampau. Perangai gedik? Dan dia pernah Aku tahu. Cepatlah sikit. Boleh. Aku nak pergi tiga. Ambil tiga dulu. Dan dia seorang yang sangat baik dan lemah lembut bila bercakap. Dan dia seorang yang kasar tetapi bermanja berkena dengan tempat. Fatin? Tidak. Benar sekali. Fatin, batal mana?
dia dulu kan dia dia mula-mula masuk dia kan kecap kan. Oh, dapat dia macam geti. Ha, so orang tak suka macam tu. Ha. Jadi dia orang kena kecam 4 bulan dia kena kecam tak lepas YouTube 4 bulan. Ha. Okay, ini bukan berdasarkan pandangan saya, Fira, sorry ya. Orang yang seterusnya, dia cukup percaya diri, dia dengan confidence-nya dia boleh naik. Dan dia tidak pernah tahu apa itu erti lelah. Dan dia terus menerus memikirkan konten yang terbaik. Rina. Rina. Salah. Nazrul. Benar sekali. Memang kena pukul kuat-kuat eh. Tak ini tak adalah. Tak jauh. Okay, aku dah bikin. Aku dah keluar. Sorry ya. Aku dah keluar. Ah, okeylah. Okey. Kita okay, dulu nanti ya. Ini kau boleh okey. Berapa? 5. Lagi 2. Seorang yang tidak layak berada dalam AI team pada waktu ketika dahulu dengan orang mengatakan dia tidak layak. Tak tahu sekarang layak ke tak? Dan dia seorang yang orang minat dengan perangai dia. Okey, dengar dia tak layak tetapi orang minat dengan perangai dia. Dan perangai dia membuatkan dia layak berada dalam AI team. Rina. Salah. Lama lagi. Kelu sikit lagi lah, ni sikit lah. Sekmu tak sebut pun nama dia tadi. Saya tunggu ni jawab. Dia aku. Jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Una, tolong-tolong sebab aku bagi clue je tu tadi. Cepat, cepat Una. Satu, tidak bebas. Siapa eh? Bah kan? Benar sekali! Hah? Okay, cepat tak lagi. Cepat lah. Eh, dia layak lah dancer. Ya, okay. Hakim tak layak sebab dulu dia pernah disingkirkan. Disebabkan dia tak ada bakat aku rasa. Lepas tu, bila perangai gelagat dia membuatkan orang suka. Membuatkan orang suka. Dan dengan perangai dia yang benda macam budak-budak tu membuatkan dia berada dalam AI team. Terima kasih. Bijak tak? Bijak tak? Oh, bijak. Okay.